Assalamualaikum Bunai. Waalaikumsalam. Silakan masuk ke rumah Bunai. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Rumah Bunai. Oke, video Bunai kali ini adalah memasak ya. Iya, hari ini Bunai mau masak simple tapi nikmat. Nikmat ya. Ini adalah masakan ala-ala Bunai. Jadi hari ini Bunai mau masak apa ya namanya ya? Tumis ikan. Entah apa namanya Bunai enggak tahu, yang penting Bunai kalau masak sesuka hati Bunai aja ya, yang penting rasanya enak dan mantul. Yang Bunai masak ini adalah satu menu, tapi di situ ada lauknya, ada sayurnya, dan ada sambelnya. Oke, kita goreng telurnya sampai kekuningan ya. Karena kalau telurnya nggak digoreng, bagi Bune apa ya rasanya? Tak enak. Sambal pun cepat cepat tak bagusnya. Jadi kita goreng agak sekilas. Oke, ini telurnya udah masak ya. Oke, kita lanjut masaknya ya. Bunai mulai dari menumis bawang merah dan bawang putih. Bawangnya sesuai selera ya, banyaknya, mau banyak, mau sikit, tergantung selera masing-masing. Kalau Bunai pakainya banyak, karena kalau banyak rasanya makin mantul. Kita tumis sampai wangi. Oke, ini bawangnya udah wangi ya. Baru kita masukkan wortel. Nah, ini Bunai potong wortelnya kecil-kecil ya. Potong kotak-kotak dengan ukuran kecil-kecil. Kita masukkan wortelnya. Oke, jangan lupa masukkan airnya. Oke, kita tunggu wortelnya masak ya. Oke, ini udah mulai masak ya. Baru kita masukkan ini ke kacang-kacangan. Sebenarnya Bunai pakai jagung biasanya, cuma karena jagung tak ada, ya udah deh pakai kacang-kacangan aja ya. Pakai kacang-kacangan. Sebenarnya sih nggak sesuai lah ya. Cuma lagi tak ada campuran yang lain. Macam itu kita masukkan cabenya ya. Ini cabai hijau, cabai merah, intinya cabai-cabean lah ya. Jadi menu yang Bunai bikin ini ada lauknya, ada sambalnya, ada sayurnya. Terus kita masukkan kecap manis secukupnya. Sauri secukupnya. Dikira-kira aja ya tatarannya. Kita aduk-aduk. Tak macam ini dia. Ini kalau pakai jagung nih, jagung manis, wih, sedapnya lagi. Cuman jagung lagi tak ada, ada habis. Sedap.
Bunda bakal jamurnya sedikit aja ya, karena dari osauri udah asin. Nanti banyak-banyak tambah asin. Oke, kita aduk-aduk dulu. Rasanya mantul. Menu belum puasa macam ini aja udah enak cuy. Bagi Bunai. Kalau bagi yang lain tahu Bunai ya. Kalau bagi Bunai ini kalau buka puasa pakai ini aja udah mantap. Bunai sama Pak Su sama ya, kalau buka tuh langsung makan nasi. Tak buka namanya kalau tak makan nasi ya. Kita masukkan telurnya langsung agar bumbunya meresap ke telurnya. Wih, enaknya lagi. Bunai lupa kalau tak ada jagung. Kalau tahu Bunai tak ada jagung, wortelnya nggak macam ini Bunai potong. Potongnya panjang-panjang. Biar apa? Biar tambah cantik. Iya, masakan tuh harus cantik nampaknya ya. Kalau makanan tuh, masakan tuh tak cantik nampak, tak selera makan. Iya, Bunai pikir ada jagung. Jadi kalau makanya wortelnya potongnya kotak-kotak kayak ini, kecil-kecil. Pas diperiksa jagung tak ada lagi. Tak apalah ya. Oke, kita kasih air sedikit ya. Jadi agak berkuah sedikit. Pak Su kalau tak berkuah dia kurang suka. Bunai lupa nih ha, kasih apa ya? Daun jeruk. Hei, kemana tuh? Lupa. Bunda buang batangnya ya. Lupa masukkannya daun jeruknya. Oke, udah masak. Saatnya kita salin. Oke, Bunda lanjut ya masak agar-agar. Jelly. Bunda tak bikin agar-agar. Bunda kan belum puasa, Bunda udah bikin-bikin aja. Ya tak apa-apa lah. Bunda lagi rajin. Ini kalau lagi rajin jangan tanya lagi. Ini gula pasirnya Bunda tak sampai 2 apa ya? Enggak sampai 200 ml ya. Terus airnya Bunda pakai 800 ml. 1. Dah. Aduh. Bunda tak ada beli apa ya? Tak ada beli-beli santan apa? Agar-agar tuh tambah lagi modal. Selain gula juga tambah santan kan. Sekarang nih kita harus hemat. Harus hemat, harus rajin ya. Belum puasa nih tak ada kayak pas, apa ya, pas Ramadan kayaknya ya. Oke, udah mendidih ya. Kita matikan dulu dan kita tunggu beberapa menit. Oke, udah selesai Bunda masak hari ini ya. Alhamdulillah. Jadi lebih tak kurang lah macam inilah menu
apa Bunai besok ya, menu berbuka Bunai besok. Nah, macam ini aja, sederhana aja, tak berlebih-lebihan, tak gimana-gimana, biasa aja, sederhana aja. Yang penting pas berbuka ada TS. Nah, udah macam itu aja. Yang jelas Bunai sama Pak Su kalau berbuka langsung makan nasi. Nah, kadang-kadang kami bikin agar-agar, kadang-kadang bikin gorengan, kadang-kadang bikin kolak, ya tergantung moodnya aja. Jadi menu buka Bunai macam inilah ya besoknya. Nah, sederhana aja kan. Tak apa-apa lah, yang penting kita makan ya, yang penting ibadahnya kan. Oke, segini dululah video Bunai kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, share-nya, dan komen-nya agar Bunai semakin semangat buat videonya. Wassalam.